Venom lawan Zoro kan lagi berantem dia gara-gara dia ini rebutan pacar. Terus dateng kan ditendang palanya Venom tuh. Dar gitu kan. Ditonjok lagi Venom kan. Dar. Diinjek kan. Emang gara-gara tapi gagang pedangnya jatuh nih. Sorry to stay. Kan diinjek. Emang orang semua benci sama Venom emang. Venom kan jadi ngumpul gini Bang kayak rapat. Hah? Lah iya ya. Ya udah sekalian lah bikin acara aja. Langsung dipisahin sama Pak Gojo Satori ini. Enggak boleh berantem ya, Ge. Terus langsung sini. Langsung mereka hidup bahagia. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Balik lagi di YouTube gua. Yeay. Sebetulnya gua beli cuma dua yang ini nih. Zoro gede sama ini. Ini dikasih Lucky. Songs. Ya kan? Nah, ini Ucup beli nih dua nih karena Boku no Hero ya? Ini ya? Iya, Boku no Hero. Boku no Hero gua enggak nonton, tapi Jujutsu Kaisen gua nonton tapi dan gue gak suka mereka, gue lebih suka yang panda. Ya jadi teman-teman, hari ini gue pengen ngejelasin sesuatu hal yang penting buat teman-teman ketahui bahwa di sana banyak action figure second hand. Bukan barang second, tapi second hand. Second hand dalam artian, jadi sebetulnya mereka-mereka ini nih action figure kalau misalkan baru rilis biasanya ada kayak festival gitu, ada acara ngambil action figure pakai crane. Itu nggak yang ngit gini. Nah, mesin capit ya pokoknya kalau di sana namanya keren. Nah, banyak yang jago-jago itu ngambilnya dapatnya banyak, udah dapat banyak terus dijual lagi. Nah, jadilah barang begini. Makanya gue nggak bilang ini second, tapi tetap second hand, tangan kedua. Dan yang gue senengnya adalah banyak dari action figure ini murahnya luar biasa. Harganya 100 ribuan tapi segede gini nih, kan lumayan ya. Ya. Yang ini nih kayak gopean 400 tahu di Indonesia. Makanya kayaknya menjadi buat gue seksi lah bisnis action figure kalau memang teman-teman punya kesempatan untuk tiktok dari Jepang ke Indonesia gitu. Dan kita real materialnya. Ini gue dikasih sama Lucky. Nih bahannya bagus tuh. Ini karet bahannya. Gokil. Cetnya? Iya. Cetnya nggak ngelotok ya? Tapi kayaknya lama pudar deh karena fabriknya ini bahannya ini nih bener-bener kayak bukan bahan, warnanya ini kayak bukan cat gitu man, ini kayak dari bahan plastiknya udah warna itu. Nggak tahu ya gua hasilnya gimana. Tapi kalau sesuai karakter sama bang detailnya sama banget, nggak tolol kok, bagus banget ini yang dikasih loh. Dan ini harganya lebih mahal dari ini dua. Padahal kalau misalkan dilihat fabriknya ya, dilihat materialnya, itu bagusan ini kan. Tapi yang ini tuh lebih mahal karena ini baru. Edisi Red yang kemarin film movie-nya One Piece tahun 2022. Nah ini dia merchandise-nya. Dan gue beli Zoro. Karena gue suka banget Zoro. Kalau di One Piece tuh gak apa-apa semuanya mati kecuali Zoro. Sama kalau Ruffy jangan mati kan dia ini main karakter. Ini keren banget tahu detailnya tuh. Rambutnya, palanya. Tuh, bisa kain. Di Indonesia ada tuh Bang, yang rambutnya bisa dicopot. Oh, kalau ini enggak ada. Itu mungkin edisi yang lebih mahal lagi kali, gua enggak tahu. Pedangnya juga enggak bisa gua cabut nih. Siapa tuh teman gua anak STM minjem kan. Bisa. Nah, ini dia. Kenapa sih semuanya anime ini Marvel sendiri, Capcom sendiri? Jadi gue tuh suka banget gue sama Venom, Pak. Apalagi Venom yang kata diperanin sama Tom Hardy. Yang baru. Yang We Are Venom gitu. Kalau yang Spider-Man 3 sampah lah. Nah, ini bagus banget ini. Tuh,
bahannya ya ampun bagus banget tuh cakar-cakarnya shit man. Katanya cakarnya juga bisa ini kalau gatel bang. Kalau gatel iya digarukin sampai nyangkut jantung lo apa. Ini juga tuh bahan-bahannya tuh dicop di. Memang semuanya tuh dibongkar gitu terus dipasang. Bagus ini bahan-bahannya. Nah ini gue sih sangat disayangkan ininya bening sih. Maksudnya kenapa harus bening, hitam aja gitu sekalian kayak warnanya. Tapi ini Fitrah pengen beli nih ke Ucup. Pengen dibayarin. Pengen dibayarin tapi udah. Ucup, nah ini dia. Ini mahal nih, paling mahal nih kayaknya nih. Itu yang paling menarik yuk. Paling menarik memang. Bahan ini loh. Bahannya sama ini. Iya. Kenapa dia lebih mahal? Karena memang lagi in. Si Travagalau lagi in. Ini udah gak in kan? Udah telat lah masanya. Nah ini cuma tinggal satu. Jadi kayak barang ya udahlah. Kalau dibeli-beli, kalau enggak ya waste gitu. Makanya harganya murah ini dua. Enggak deng, ini jauh lebih mahal karena memang detailnya bagus banget pak. Gokil. Nah kalau ini biasa nih. Ini biasa nih. Menurut gue biasa ya, maksudnya bahannya tuh sama. Dari kerutannya, karet-karetnya. Gitu. Nah teman-teman, banyak dari kita semua tuh takut kalau misalkan bawa mainan dari luar negeri ke Indonesia itu kena bea cukai. Karena waktu itu pernah gue dengar ada orang bawa Lego gede gitu dan ternyata harus bayar bea cukai, dan bayar bea cukainya itu jauh lebih mahal daripada barangnya. Ini kan sedih banget kan. Makanya gue dari Jepang untuk mewanti-wanti agar tidak kena bea cukai, jadi dusnya gue buang man. Dusnya gue buang karena kan gue emang tidak niat untuk jualan kan. Dusnya gue buang, jadi kayak plastik-plastiknya aja yang gue masukin tas gitu, dus gue buang semuanya. Jadi pas di scan tasnya nggak kelihatan apa-apa. Dan ternyata itu cuman parno gue doang. Soalnya banyak banget jastip-jastip yang memang aman aja. Yang bahaya adalah ketika lu udah bawa 4 koper, baru itu akan dipertanyakan. Sama halnya kayak ini JKT48 yang nampil di Jepang. Dia itu punya sepatu yang bagus luar biasa. Nah kan ada 48 nih. Nah ada orang bawa kopernya tuh 10, isinya sepatu semua, dikira mau jualan ke Jepang. Makanya ketahan sama bea cukai. Dan yang ketahannya tuh sama bea cukai Indonesia gitu, bukan negara lain. Kenapa sih negara ini mempersulit? Wah, lu belum tau beritanya bang. Kenapa? Jasa-jasa udah gak boleh. Jasa titip udah gak boleh. Gara-gara? Udah dikenain bea cukai sekarang. Betul. Merugikan negara katanya. Kok merugikan negara? Jadi gimana? Merugikan negaranya kayak gimana, Man? Iya, jadi merugikan negaranya itu potensi pajak impor itu juga besar ke negara. Iya. Sekarang, jadi masyarakat harus ngerti juga sama regulasi pajak impor, Bang. Oke, berarti kan masyarakat Indonesia ini harus mempelajari tentang perpajakan ekspor-impor, ya kan? Masalahnya, untuk barang segini tuh nggak ada efeknya sama sekali. Yang jelas tuh banyak orang yang just tip itu karena banyak banget man, sehingga merugikan negara. UK banyak dan luxury item. Luxury item tuh kayak tas Louis Vuitton, terus Dior, apapun itulah. Itu memang murah di sana, pas kesini jadi mahal. Terus apalagi yang merugikannya? Ini jadi kalau masyarakat Indonesia banyak yang just tip. Mm-mm. Terus toko-toko di Indonesia tuh gimana? Khawatirnya pada bangkrut. Terpada toko yang mana? Nah, tidak tahu. Ini bahasanya harus dirapihin lagi nih. Toko yang mana? Maksudnya kalau Dior, mau ada orang beli di Itali sama orang di Indonesia sama aja. Sama aja menguntungkan Dior juga dong. Kalau masuk logikanya gitu ya. Gue masih belum paham merugikan negara dari sisi mananya untuk just tip. Tapi kalau teman-teman mau nyerang gue, it's okay. Gue pengen gitu, gue mau dapat ilmu pengetahuan dari teman-teman semua. Hujat aku nggak apa-apa. Tapi give me something to learn gitu, yang bisa gue pelajarin. Karena gue masih, hati nurani gue tuh masih nolak kalau misalkan just tip yang di kepala gue, yang cuma satu koper, itu dibilang merugikan negara. Paham nggak? Buat gue,
untuk satu koper terus dibilang merugikan negara, gue masih belum menerima, hati gue masih belum menerima itu. Tapi ya teman-teman, kalau misalkan memang mau just tip, just tipnya jangan banyak-banyak. Ini just tipnya satu kontainer, satu perahu, itu bukan just tip, memang ekspor impor bangsat. Ya. Sama oleh-oleh. Oh, beli oleh-oleh. Oh, kalau oleh-oleh it's okay. Kan oleh-oleh enggak makanan juga, Bang. Ada makanan juga gitu. Mm-hmm. Ya kan sistemnya gini, maksudnya kan jual beli, jual beli barang yang dari luar ke Indonesia memang harus lewat bea cukai. Memang harus kena pajak. Cuman yang gue sakit hatinya adalah gue pernah melihat video orang ngancurin mainannya depan kantor bea cukai. Bayar pajaknya lebih mahal dari mainannya, itu yang gue gak masuk akal. Itu jahat dong. Kan regulasinya kan 10% apa, setahu gue ya 10% apa 15%, kalau luxury 20% dari harganya gitu. Pun kalau misalkan ini gue bawa nih pak, nih ya, semuanya nih, ya kan? Kalau gue jual lagi ya, ini kan jadinya oleh-oleh nih ya. Oleh-oleh. Oleh-oleh. Nah kalau misalkan, kalau misalkan gue jual lagi, ini gue jual, ini gue jual, gue juga, gue kan dapat keuntungan. Okay. Akan menjadi haram memang. Kalau misalkan gue dapat keuntungan besar, tapi gue nggak bayar pajak, bisa aja gue dapat, gue bayar pajak dari keuntungan penjualan gue, bisa dong? Bisa. Atau gue tidak membayar pajak selepas gue bayar bea cukai, iya nggak? Jadi gue sama-sama bayar iya, pajak kan? Bayar. Iya gitu. Jadi maksud gue, yang penting kita bayar pajak, kita bayar kewajiban kita. Dan pastikan bahwa negara juga tidak mengambil hak kita. Paling gitu sih teman-teman. Jadi kalau misalkan ke Jepang, jangan lupa ke seluruh kota. Karena semua kotanya tuh Instagramable, pak. Lu nih misalkan lu. Pantesan ada lagunya. Apaan? Yang ada lagu-lagu anime. Seluruh kota. Seluruh kota. Merupakan tempat yang asyik. Oh senangnya. Iya ya. Gue tuh pengen bilang bahwa Jepang itu lu setiap kota, setiap tempat di Tokyo ya, itu pasti Instagramable gitu. Rapi. Foto ngasal juga pasti bagus fotonya. Orang foto-foto gua sama foto di Pinterest mirip, beneran mirip gitu. Gua enggak harus buang puntung rokok, enggak harus buang sampah gitu, tinggal foto ceprek. Nah, ini dia teman-teman. Gua enggak mau menghina Indonesia, tapi memang Indonesia ini regulasi pemerintahannya atau memang pengaturnya ini masih berantakan. Masyarakatnya juga. Soal kebersihan kan banyak orang yang sembarangan buang sampah gitu, tolong diatur lagi gitu. Apalagi mungkin kalau misalkan ada orang buang sampah, bikinlah hukuman gitu, digebukin satu warga gitu, gitulah biar ada efek jera gitu. Dan juga pemerintah nih dikontrol, pembangunan-pembangunan yang ada di Jakarta itu dilihat dan diatur gitu. Jangan sembarangan tiba-tiba semen longsor aja di jalan, tiba-tiba ada mobil parkir depan rumah tapi dia gak punya garasi, kan anjing, nyusahin orang. Soalnya di Jepang tuh gak ada orang yang punya mobil tapi gak punya garasi. Pasti punya. Pun kalau misalkan di rumahnya gak ada garasi, dia harus parkir di tempat yang mahal sekali, man. Itulah Jepang. Di Alfamart-nya 7-Eleven, terus juga Family Mart, dia tidak ada parkiran motor mobil. Jadi memang mereka diperuntukkan untuk naik kereta, jalan, biar sehat gitu. Indonesia kan tingkat obesitasnya lumayan luar biasa, karena kalau kita pengen ke sono aja deket tuh, padahal jalan bisa naik Grab. Nah kalau di sana kan jalan terus semuanya. Gue tuh berharap Indonesia nih setidaknya pelan-pelan membangun tatanan kota lebih rapi lagi gitu. Gue berharapnya ya. Trotoar juga memang orang jalan, ya udah Gojek jangan naik situ. Jangan ngopi di situ, parkir motor di situ. Itu biarin di tempat orang jalan. Terus juga tempat-tempat kumuh tuh dibersihin lah. Walaupun sempit jalannya, tapi tetap disemen kah apa jalanannya biar enggak kelihatan kumuh gitu.
setidaknya bisa di foto tuh bagus untuk masuk story. Maksud gue gitu, perda-perda ya, peraturan daerah dan lain sebagainya. Tapi gitulah. Jadi teman-teman, kalau misalkan mau main ke Jepang, boleh just tip tapi sedikit-sedikit aja, karena kalau banyak merugikan negara. Dan juga kalau memang disuruh bayar pajak, ya kita bayar pajak, kita taat, walaupun kita nggak tahu ya pajak kita kemana. Tapi tetap bayar pajak. Dan juga buat teman-teman yang pengen ke Jepang dan belum punya biaya, percayalah, nanti bisa kesampaian kok. Yang penting benar-benar pikirin, benar-benar mau, benar-benar berharap bahwa lu bisa kesana gitu. Jangan tutup mimpi lu. Teman-teman, siap ditonjok titiknya. Boleh banget. Semua jalan, berarti ekosistem transportasinya baik banget. Baik banget. Kemarin tuh gua nggak ada delay, Pak. Tapi kemarin kereta gue berhenti karena ada yang bunuh diri. Saya melihatnya. Saya melihat mayatnya. Cuman kan nggak boleh di videoin ya. Nggak sopan. Jadi orang Indonesia juga, teman-teman, kalau misalkan ada kecelakaan, jangan di videoin. Udah pas ditutup foto baru kasih tahu ini orangnya kemana. Jangan udah menonton lama video-videoin gitu sampai jadiin estetik. Nggak sopan itu, goblok. Sampai FYP juga, Bang. Sampai FYP, goblok emang. Emang nyari FYP-nya bukan karena orang kecelakaan. Jangan. Jadi gitu. Jepang rapih di setiap kota. Gua ngerasa ya, Malaysia itu udah mirip sama Jepang, Pak. Karena di desa-desa terpencil aja udah kesentuh stasiun. Itu enaknya. Komuter lain itu kan kita kan masih jauh kan. Maksudnya dari sini aja harusnya kan Pondok Rajin dekat gitu. Kalau enggak ada stasiun lagi di sini kan. Gitulah pokoknya, sedih kalau dipikirin mah Indonesia. Udah tanah udah bagus-bagus dijual-jualin sama orang asing. Kita mah produksi nikel kan buat baterai, malah dijual-jualin ke Tesla. Tesla kaya, kita mah kayak apa tuh, kayak rebahan. Emas juga banyak di sini terus. Hah, pusing lah, udah. Susah nih kalau diatur sama keluarga. Halo, halo Bandung, ibu kota perian. Apalagi budaya Jepang. Teman-teman, percayalah bahwa orang Jepang tuh bodo amat sama lu. Lu mau meledakan diri ya, kalau misalkan merugikan dia ya dia marah. Ya intinya apapun yang lu lakukan di sana asal tidak merugikan dia, enggak apa-apa. Lu bikin video, foto-foto di jalan enggak apa-apa. Nggak akan norak, nggak akan ada satpam datang, "Mas, bikin apa ini, Mas?" Akan di Indonesia gitu kan. Kita bikin konten dipersulit sekarang, Man. Iya, karena duit lagi. Emang tolol emang orang-orang ini yang berpikir kayak, karena di Jepang tuh nggak ada pungli, anjing. Nggak ada yang selipin duit ke tangan gitu biar lancar, nggak ada. Ya udah begitu aja, dia rigid aja begitu. Ngelakuin sesuatu ya kalau nggak ada calo. Nggak ada oknum-oknum yang kata kalau nilang terus ngasih duit terus nggak jadi ditilang. Di sana nggak ada. Orang sampai teman gua aja, dia pacarnya kan polisi ya, polwan. Terus sampai dia kaget gitu, "Ah, emang ada orang dapat duit kayak gitu ya?" Gitu. Berarti kan budaya mereka tuh sangat amat jujur gitu. Dan juga anak kecil di sana kan belajarnya tuh bukan IPA, IPS gitu waktu kecil, Pak. Waktu kelas 1, 2, 3. Bukan diajarin baca tulis, bukan. Cuman diajarin main sama tata krama. Sehingga mereka tuh udah gede tuh udah ketanam gitu bahwa lu tuh harus menghargai setiap tempatmu berada. Di mana bumi dipijak, di mana langit dijunjung, di situ langit dipijak. Itulah pokoknya ya. Jadi gue tuh ngerasa kayak kepukul banget gitu. Indonesia tuh banyak mineralnya, banyak sumber daya alamnya gitu. Kita tuh bisa besar, teman-teman. Cuman sayangnya banyak orang yang memanfaatkan, orang yang membodoh-bodohi kita sehingga negara kita nggak semaju itu. Tata krama, buang sampah pada tempatnya. Oh, di Jepang itu 7 hari sampahnya beda-beda. Jadi kayak hari Senin itu sampah makanan. Hari Selasa itu sampah elektronik,
hari Rabu itu sampah kertas gitu-gitu. Jadi kalau misalkan lu telat nih, misalkan dus-dus nih, kalau lu telat buang, ya udah tunggu minggu depan gitu. Serapih itu. Kalau di sini kan tapi orang kalau lu duduk, lu gitu. Apaan? Tahiyatul, tahiyatul. Kenapa? Iya, lu duduk di Jepang kan, biasanya di Jepang kan duduk tahiyat. Lu gitu. Enggak, itu budaya doang. Oh, budaya doang. Kenapa tiba-tiba tahiyat akhir anjir? Enggak. Itu budaya Jepang yang di desa-desa kayak Osaka gitu, Hokkaido. Kalau gua kan di Tokyo, gua tuh masih di Tokyo man. Gua masih belum punya uang dan belum punya waktu untuk berangkat ke kota-kota lain. Gitu. Penginapan, emang? Penginapan, hah? Penginapan di sana nyaman. Penginapan di sana nyaman, tapi memang biasanya tuh banyak bulu-bulu gitu kayaknya. Bahannya tuh karena biar katun kali ya. Itu bulu-bulu ternyata gue lumayan alergi dari semi-semi debu gitu. Gatal tenggorokan gue. Tapi enak, nyaman sekali. Apalagi di situ yang punya rumah ternyata orang Indonesia. Gue kaget banget, mukanya Jepang, Pak. Tiba-tiba sampai kapan ke sini tadi? Weh, lancar. Heh, muka lu Jepang. Ada Koh Darto. Namanya Sudarto. Iya, gue kira orang Jawa. Itu ternyata orang Jepang. Orang Cina. Orang Cina. Orang Cina tapi kerja di Jepang udah 20 tahun. Oh. Kakak gue juga ada orang Cina namanya Rahmat. Ya aduh, lucu banget. Mualaf berarti? Enggak. Ini keluar konteks dari Jepang nih. Ya kalau teman-teman mau nanya bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak yang udah nonton. Mungkin sudah panjang juga. Mungkin teman-teman juga bisa tahu gitu, kalau misalkan emang mau bawa oleh-oleh ya udah bungkusnya buang aja, tapi kalau mau dijual lagi ya gue nggak tahu ya. Berarti kan lu harus ngurus pajak, ngurus bea cukai dan lain sebagainya. Gue sih nggak ada pikiran buat being a just tip ya, karena just tip katanya merugikan, walaupun gue masih belum tahu ruginya di mana, walaupun udah dijelasin, karena belum masuk hati nurani gue sih ada bahasa merugikan negara. Dan juga ke Jepang jangan macam-macam, karena Jepang itu tuh benar-benar rapi. Jadi kalau misalkan lu kayak mabok atau lain sebagainya, takutnya rusuh kan, takutnya mukul perdana menterinya kan, lu terlalu mabok kan nggak enak gua. Jadi teman-teman hargai budaya lokal, terus juga beli barang. Udah aku pusing malah gua.